Mampukah kau keliling dunia di saat bumi ini sedang murka? Di mana-mana terjadi bencana, semua orang terancam bahaya. Jangan kau terlena dengan dunia maya, mending lihat senyum Luna Maya. Karena dunia maya cuma panah, seperti senyumnya Lucinta Luna. Dunia maya bagaikan fata morgana, seperti kita yang tak berasa berbuat dosa, mungkin bisa membuat Tuhan kita murka, sehingga didatangkannya bala bencana. Dunia maya bagaikan fata morgana, seperti kita yang tak berasa berbuat dosa, mungkin bisa membuat Tuhan kita murka, sehingga didatangkannya bala bencana. Kulihat di sosial media, di mana-mana terjadi bencana. Apakah itu sebuah karma, ataukah ini ajab derita? Kenapa harus terjadi bencana di saat kita masih berdosa? Bencana alam terus melanda, semua kehendak Yang Maha Kuasa. Dunia maya bagaikan fata morgana, seperti kita yang tak berasa berbuat dosa, mungkin bisa membuat Tuhan kita murka, sehingga didatangkannya bala bencana. Dunia maya bagaikan fata morgana, seperti kita yang tak berasa berbuat dosa, mungkin bisa membuat Tuhan kita murka, sehingga didatangkannya bala bencana.